أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqur rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat alhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majlis ilmu di masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini yang kita doakan selalu semoga Allah jaga keberadaannya bisa menjadi sabab datangnya hidayah ke banyak orang di Jakarta khususnya insyaAllah. Jamaah Allah muliakan, nasihat-nasihat ulama adalah kebaikan yang memang datang dari sumber yang benar. Al-ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris para nabi. Banyak orang-orang yang benci sama Islam ini ingin membuat orang Islam jauh dari ulama. Kondisi itu sudah mulai kita rasa sekarang ini. Tapi pengalaman dan jam terbang bangsa ini tidak gampang goyah. Bak batu karang yang kuat walaupun diterpa badai dan gelombang. Ya, keadaan seperti ini pernah terjadi ketika sebelum adanya pemberontakan Gestapo PKI itu, di mana banyak orang yang betul-betul a priori terhadap ulama. Sekarang pun sudah, ketika banyak orang dikatakan ini jangan, ini enggak halal, ini enggak boleh, siapa yang bilang? MUI MUI, banyak begitu ya, udah mulai begitu ya. Nanti lama-lama kita enggak yakin sama ulama, padahal nasihat ulama itu bukan sesuatu yang main-main. Ulama kalau berijtihad betul dua dia punya pahala, kalau salah satu, tidak ada buruknya ulama. Maka perhitungkanlah nasihat ulama. Nah, kita akan bahas nih nasihat-nasihat ulama. Memang rujukannya 40 nasihat ulama untuk mendapatkan rumah tangga yang baik, tapi lebih dari itulah. Sejak awal kita bahas, ini mumpung kita kumpul suami, istri, ayah, ibu, anak semua ya, Masya Allah, kita manfaatkan waktu libur ini untuk belajar. Faidah Farokta Fansok, punya waktu kosong isi dengan belajar. Iya, rumah tangga ini kan bahasa Indonesia. Rumah tangga ada proses menggunakan tangga ini, tahapan. Kalau sempurna langsung nggak ada. Biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Pernah lihat, pernah ingat kata-kata itu? Biarlah waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Adanya di gantungan kunci Ustaz Subah dibagi ntar nanti. Ya, yeah. Ini merupakan proses. Tapi kalau memang niatnya sudah betul, Masya Allah. Makanya ada asas, ada dasar-dasar dalam bersosialisasi. Baik itu berkaitan dengan sosialisasi di luar rumah maupun dalam rumah. Iya, yeah. Orang Islam itu kan mewarnai, bukan diwarnai ya. Kemarin kita sempat bahas abis nih di kajian remaja di Supomo. Nanti sore baru kita kaji lagi di Tech Mansion itu, puncaknya tuh cinta tak pernah pudar nanti judulnya. Ini kita bahas ada asas. Buat ternyata memang
orang yang betul-betul mengetahui kalau dia berumah tangga bukan untuk sekedar gugur sebuah hukum, dia akan mengedepankan pendidikan, bahwa dia akan mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan orang yang betul-betul berilmu, bukan cuma sekedar gugur kewajiban. Kenapa nikah? Daripada iseng dan jangan begitu dong ya. Orang nikah kok iseng ya. Ya kalau seandainya dia bisa pakai bahasa, ya anak gak mau bermaksiat lah Ustaz, ini orang yang Allah lindungi ketika waktu dimana tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tapi kalau lebih dari itu, ingin mengembangbiakan umat Muhammad, karena memang dasarnya apa? Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Rasul yang bilang, aku ingin berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang mana Ustaz? Kan begitu. Iya, umat ada dua. Yang pertama ummatud dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Ummatud dakwah, umat yang sampai dakwah, dengar udah ceramah cuma belum kepake. Itu ummatud dakwah. Wa ummatul ijabah, umat yang sudah mendengar dan make. Mudah-mudahan kita tergolong yang kedua. Tapi pertama juga enggak apa-apa, yang penting dengar dulu deh. Karena kalau datangnya hidayah itu jobnya Allah, bukan jobnya kita. Nah, kita sih pengen sekali ngomong orang paham Ustaz. Iya, kita bukan Allah punya ilmu kun fayakun, bukan ya. Mungkin hidayah datang langsung dalam Al-Azhar, atau mungkin ketika turun dari tangga Al-Azhar. Apalagi momen tersebut selalu kita manfaatkan, karena beberapa kajian pun seperti itu. Salah satunya kajian Ba'da Maghrib Rabbanian pada malam Kamis itu ya. Insyaallah nanti mulai minggu depan kita ketemu nanti insyaallah ya. Ini untuk memanfaatkan momen di mana timing tersebut tepat untuk kita mendalami agama. Karena agama ini rahmatan lil alamin. Di semua lini dan tempat waktu masuk agama ini. Kita mau ngomong apa di Islam ada insyaallah. Tapi itu perlu asas pendidikan. Karena kalau orang enggak berilmu bingung. Beda loh ya. Bahasa orang yang gak terikat dengan rumah tangga dengan yang terikat beda. Kalau dulu waktu belum berumah tangga masih malu-malu ya. Kadang-kadang gak berasa bersendawa aja sampai maaf-maaf ya. Udah nikah au gitu ya. Aslinya kelihatan kayaknya udah nyaman betul ya. Atau banyak hal lah nantilah yang tadinya kita berusaha untuk berkamuflase dengan kebagusan agar dipandang bagus, nanti pada akhirnya enggak. Ya, itu butuh kenyamanan. Ternyata jelek itu bukan dipandang mata. Ya, kita dandan biar enggak kelihatan jelek. Tapi nanti satu waktu kita enggak dandan lagi, enggak ada yang bilang jelek. Ini kan waktu dan masa di mana itu akan terjadi gitu loh. Tapi secara umum, kalau orang yang berpendidikan, Allah sudah angkat derajatnya. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Oh ya beda. Oh beda ya. Nah, orang kalau berilmu kelasnya beda. Emang kalau ilmu belum pada tempatnya belum enak dilihat. Tapi kalau ilmu pada tempatnya asik. Kayak kita ngelihat orang yang diem, enggak tahu siapa, kurang enak dilihat. Tapi orang yang diem yang enggak enak dilihat ketika masuk pada sebuah pekerjaan dan kita ngelihat cara kerja dia asik. Ya, itu pendidikan. Makanya pendidikan masuk dan manfaat untuk semua hal. Kemudian yang berikutnya, asas keagamaan. Kenapa agama nomor 2, Ustaz? Naam. Karena kita kan enggak tahu jodoh. Pengennya sih dapat hafizah, penghafal Quran, atau dapat hafiz, penghafal Quran gitu ya. Tapi kan kita enggak bisa ngatur Allah. Ya Allah, kalau bisa jodohku yang 12 juz aja deh. Enggak bisa gitu dong. Kita atur Allah, gak bisa. Kadang-kadang ya Allah pengen dapat hafizah, dapatnya berikra 2. Ya, PR dong. Tapi kalau pendidikannya sudah bagus, ilmiah, belajar tuh asik. Orang hobi dulu, orang kalau udah hobi gak ada capeknya. Ya, emang betul-betul asik, karena memang agama tuh asik, gak ada yang lelah. Sampai Aisyah tuh geleng pala ngeliat Rasul bengkak kakinya sholat. Ya Habibi, ya Muhammad. Dipanggil wahai kekasihku, wahai Muhammad, bukankah Allah muliakan engkau dengan banyak kemuliaan? Kau orang yang maksum, dihapuskan dosamu yang akan datang dan yang lampau.
Bahkan diharamkan surga dimasuki oleh manusia kecuali engkau duluan. Kenapa masih mau bersusah payah sholat hingga bengkak kakimu? Apa kata Rasul? Karena yang kau katakan itu, karena itu. Karena itulah aku beribadah kepada Allah. Jadi dia tahu sekali hidupnya syukur. Orang kalau udah bersyukur gak ada capeknya. Saya suka tanya sama ibu saya dari dulu tuh, gak capek mah. Tiap hari ngejahit, bangun pagi, masak, gak ada pembantu, anak 4 super-super lagi semua. Ya, kalau masih bisa bersyukur kenapa enggak? Simple kalau orang dulu tuh ngomong, kalau gak masih bisa bersyukur kenapa enggak? Masya Allah. Ternyata dia jalani hidupnya dengan syukur. Dan inilah yang membuat banyak ibu-ibu tuh lebih kuat ketimbang bapak-bapak. Lain syakartum, lazidannakum. Padahal kalau dibilang capek, capek banget. Tapi subhanallah, Allah berikan kekuatan lebih. Bukan karena dia suka olahraga atau bagaimana, tidak. Karena janji Allah, lain syakartum, lazidannakum. Wa'adallah haq, janji Allah pasti. Wa inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mendustakan janjinya. Jadi tetap ketika kita udah gak open lagi akan sebuah pahala yang dijanjikan, tetap pahala itu berlaku. Ya, kayak hukum Islam, banyak kayak penjahat-penjahat politik dunia yang dianggap penjahat oleh dunia, dicekal perbankannya di beberapa tempat, tapi keluarganya tahu dia masih hidup, tetap hak waris berlaku buat dia. Itu di Islam gitu. Jadi walaupun dicekal tetap gak menghentikan hak. Makanya kita kalau suami kalau kesel sama istri, tolong jangan sampai gak ngasih nafkah. Biarin, saya gak kasih 3 bulan, gitu ya. Ente yang dosa. Justru sehatnya badan kita sebagai suami itu ketika memberikan hak pada tempatnya. Ibu juga begitu, biarin saya kesel tat, saya gak bikinin kopi udah 2 minggu. Dia nyari rumah yang enakan buat bikin kopi. Jangan. Harusnya gak seperti itu. Kita marah, kita kesel, profesional lah. Artinya tetap memiliki sebuah tujuan, misi dalam hal yang kita lakukan. Makanya di yang kedua setelah pendidikan itu bicara agama. Ya, karena dalam Islam ini nanti mungkin banyak juga orang yang menikah agamanya belum bagus. Tapi kalau buat perempuan gak apa-apa, laki yang mimpin. Cuma kalau perempuan jangan cari laki-laki yang belum kenal agama untuk mimpin Anda. Walaupun bahteranya bagus, baru beli dan baru dicet, kalau nahkodanya gak tahu tujuan surga, kemana dia bakal berlabuh? Terumbu karang tabrak. Akhirnya ke tempat yang bukan dituju, jangan. Tapi kalau memang kita melihat ada prospek ke depan bahwa dia orang yang ilmiah, malais, gak ada masalah. Ya, saya yakin sekali Ustaz, ini orang cuma masalahnya belum tahu aja. Kalau sudah tahu insya Allah, silahkan Anda paham, gak masalah. Yang penting dia seorang muslim. Agama itu penting banget, asas keagamaan. Yang ketiga, yakni sosial. Yang dimaksud di sini mengerti bahwa yang namanya manusia ini asalnya berbeda. Kemudian bersatu untuk bersama. Tapi perbedaan ini enggak menimbulkan keburukan. Karena orang yang berbeda itu bukan orang yang enggak bisa bersatu. Kan di Quran dibilang di surat Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat ini mengabarkan memang hukum asalnya inna, ya ayuhan nas, hai manusia, Allah bilang manusia secara umum, inna khalaqnakum min dzakarin. Allah sudah katakan bahwa kalian ini tercipta menjadi laki dan perempuan. Enggak ada yang ketiga, yang abu-abu maaf, sudah tobat buru-buru gitu ya. Laki enggak, perempuan enggak. Karena Allah ciptakan cuma 2 jenis. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah katakan, dan kami jadikan kamu su'uban, berbangsa, wa qabailan, bersuku-suku, lita'arafu, untuk bersatu. Iya, makanya kalau yang namanya bersatu kan proses. Kita kalau enggak ada fitnah dulu di Jakarta masalah penista Quran, itu enggak ada persatuan, ya. Yang ada saling hujat, saling maki cuma gara-gara nama organisasi. Ya. Allah uji manusia untuk bersatu. Makanya diuji manusia untuk bersatu.
Tapi persatuan yang enggak menimbulkan mudarat. Apalagi sampai membuat sebuah tindakan yang Islam enggak ajarkan, jangan. Kita bersatu untuk benar. Sekarang kita sudah kompak, sudah begini, sudah jelas. Iya ya, emang harus kompak. Ini orang-orang kafir pada galil adab sama orang Islam, kenapa? Karena udah lama orang Islam terlena dengan janji semu mereka. Enggak usah turun ke jalan ngamuk-ngamuk, sudah enggak usah. Ya, ambil semua uang dari bank konvensional, bismillah. Mulai Senin enggak ada lagi uang orang Islam di bank konvensional. Bohong kalau enggak gemeter. Sampai saya pakai istilah, ini cukong-cukong yang merasa kaya dengan uang orang Islam, yang sekarang pakai mobil mewah, pakai rumah mewah, bakal balik lagi pakai sendal lili, betul? Sendal lili tahu ya? Yang kalau kepleset masuk semua kaki itu ya. Biarin kita lihat. Harus, ayo orang Islam kompak. Jangan cuma berorasi, berteori, buktikan. Ngomong jihad di kantong masih ada kredit card. Maksudnya? Jangan, ayo orang Islam jadi mujahid sejati, sholat di masjid, penuhin masjid. Bikin gemeter orang kafir. Ini orang Islam, subhanallah. Pagi, siang, sore, belajar terus. Kerjaannya Masya Allah. Orang kafir geleng pala, ujung-ujungnya dia masuk Islam. Ya alhamdulillah, ya, kalau dia bisa masuk Islam, alhamdulillah. Kita jangan suka beranggapan kalau berseteru itu ujungnya kematian. Jangan, kalau bisa orang dapat hidayah dari kita, itu paling baik. Ya, alangkah indahnya kalau seandainya itu terjadi. Karena orang-orang muslim luar negeri yakin sekali kekuatan itu ada di Indonesia. Makanya asas sosial penting nih. Apalagi yang namanya rumah tangga, yuk sadar bahwa kita berawal dari sebuah perbedaan. Rahim yang berbeda, otak yang berbeda, karakter yang berbeda, daerah suku bangsa yang berbeda. Tinggal di sebuah tempat yang sama. Kebayang gak tuh? Main doain aja tat, biar sakinah tat, mawadah, warohmah, insya Allah ya. Mudah-mudahan sakinah, mawadah, warohmah, insya Allah. Cuma prosesnya gimana? Sakinah itu kan datang bukan dibikin-bikin. Ya. Nanti kalau tamu datang, kalau bisa kita sakinah ya. Jangan ada yang ngomong diem sakinah gitu. Bukan begitu. Sakinah Rasul yang bilang, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Ini janjinya begitu. Kalau di sebuah tempat ya, manusia berkumpul, Quran dibacakan, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah. Makanya yang menyatukan kita itu kan agama. Ilmu sosial itu perlu kita pahami, tapi endingnya agama. Saya suka bilang kayak orang tawaf, oh yang marah, yang ngomel, yang ngamuk, yang gayanya begini, yang sepanjang jalan teriak, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau sudah azan berkumandang, diem. Itu uniknya negeri Arab tuh. Seru berbisnis, berjual beli, nawar, azan tutup. Gak bisa dibuka, itu kesadaran tingkat tinggi sudah. Seluruh anak mudanya lagi main futsal, main basket atau apa, azan berhenti. Dimanapun mereka menemukan tempat, sholat, walaupun di jalan raya. Makanya keberkahan gak pernah hilang. Kita pengen di Al-Azhar kayak begini nih. Ya, karena kita ada kajian-kajian malam ini, karena ngelihat ini masjid transit. Sudirman, Tamrin, Kuningan banyak yang lewat sini. Bohong kalau gak macet. Mereka udah banyak, sekarang udah banyak orang-orang yang khawatir hilang maghrib. Makanya baik yang transit. Nah ketika transit itulah adakan kajian-kajian. Oh Masya Allah. Cuma masalah waktu, ini generasi bangsa kalau sudah begini, dahsyat. Udah yang tua-tua yang sudah dibilangin, tungguin aja paling berapa tahun lagi sih kan gitu ya. Emang berapa sih umur orang? Teka-teka amat tuh orang. Ya, betul Masya Allah. Kemudian perlu tahu yang namanya politik asiasah. Di Islam itu politik di luar perang haram hukumnya. Nah, cuma ada ijtihad ulama namanya asiasah asyariah. Siasah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya politik. Nabi enggak pernah berpolitik di luar perang. Tapi kan dagang politik, ente yang ngomong, Rasul enggak ngomong.
Enggak pernah Rasul bilang kita dalam berdagang harus berpolitik, enggak. Kalau dagang itu ajmilu fit tolab, kata Rasul. Perbagus cara meminta. Karena ente enggak dagang juga rezeki datang. Itu hukum asalnya. Rezeki urusan Allah. Pengen gampang rezeki, gampang sedekah. Anfik unfik alik. Jadi kalau bicara perdagangan, bicara kejujuran. Rasul enggak berpolitik. Rasul itu kalau menyusun makanan, ya, beliau kalau menyusun makanan, yang besar tuh di atas, makin ke bawah yang kecil. Lala afan, kebalik. Yang kecil di atas, makin ke dalam itu yang besar. Itu cara Rasul menyusun makanan. Sehingga orang yakin bahwa ke bawah ini makin besar. Kalau orang kafir dikritik sama Rasul, yang besar di atas, yang kecil di bawah. Orang ketipu. Lain sama Rasul ya. Makanan begitu. Beliau pertontonkan ini yang enggak bagus, ini yang bagus. Lihat cara tukang korma dagang di Arab deh. Dijelaskan artinya ini yang kemarin, ini yang baru. Itu ini aja dulu. Biasanya dia enggak jual yang lama, dikasih buat hadiah. Karena kalau di Arab jangan nawar, enggak bakal bisa. Harga sudah paten, tapi hadiah. Dia suka hadiah. Dia enggak ngurangin nilai hadiah. Mau di mall, mau di mana nilainya sama. Tapi dia kasih hadiah, biasanya begitu. Lihat cara Rasul. Tidak ada politik, tidak ada. Siasat tidak ada. Tapi yang ada kejujuran. Kenapa? Karena orang yang jujur ketika difitnah oleh orang-orang liberal, berpikir kita jujur hari gini, digencet gitu ya. Dia lupa ada Allah yang memantau. Man adali walian faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti orang yang jujur ini? Kata Allah. Berarti perang melawan aku. Sama seperti Nabi dikatakan alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad, Allah yang marala tabbat yada abila abi wa ta'ala. Baru dibilang celaka nih Muhammad, kita dikumpulin cuma buat begini. Allah bilang yang celaka itu kamu. Jadi jangan takut, orang kalau sudah jujur benar, walaupun enggak ada yang mendukung, Allah yang mendukung. Ini harus kita yakini. Nah, penanaman seperti ini kelak akan kita buat di rumah tangga kita. Mencetak generasi yang jujur. Enggak apa-apa, kamu ngaku aja. Ya, tentu kita harus tahu sebabnya. Mungkin nanti ada anak yang mencuri, anak yang apalah berbuat macam-macam. Ya, ini memang proses. Tapi ketika nanti dia sudah jujur, ya rangkullah dia. Kalau dia adik yang berbuat salah, kakak yang berbuat salah bagaimana? Kalau kakak yang berbuat salah jangan pernah diomelin di depan adiknya. Adik akan kurang ajar sama kakaknya. Kalau adik yang berbuat salah, yuk ajarkan cara ngomel ke adik, panggil kakak. Lihat, mama ngomel sama adik. Nanti dia akan meniru, oh gitu cara ngomel yang baik ya. Tapi yang baik. Habis si adik minta maaf, peluk, ya sudah jangan diulang lagi sayangnya. Kakak ngeliat kayak gitu, besok dia bakal ngomel sama adiknya begitu. Ya, kemudian dipeluk adiknya, Masya Allah ya. Tidak ada politik dalam rumah tangga. Tapi kita perlu tahu politik as-siasa as-syariah. Siasat. Karena nanti memang kadang-kadang dalam rumah tangga ini siasat syariah itu penting. Kalau kita menemukan orang yang temperamental gampang perang. Suami temperamen, istri temperamen, ini kita kalau jujur bonyok urusannya, betul ya? Cemburunya tingkat tinggi, nanya mau udah tahu pasti pakai nanya. Suami punya toko, jual busana muslimah. Dia pulang ditanya, tadi pasti banyak perempuan yang beli ya? Enggak, laki semua. Gitu. Nanyanya juga, sih ya, bentar ya. Ini busana muslimah yang datang pasti muslimah. Suka cari gara-gara sih ya. Itu kan kita butuh siasa kalau begitu ya. Sebelum ditanya, bawain makanan yang banyak. Kan makan seru, kita mandi, kita apa, habis makan lupa udah. Tapi kalau datang nggak bawa buah tangan pasti ada yang ditanya. Kita orang laki pak ya, ini daya cetak huruf kita kan terbatas, nggak lebih dari 10.000 kata dalam satu hari loh. Perempuan minimal 20.000 kata, Masya Allah. Kita seharian kepake, betul? Dia nggak kepake, kebayang nggak tuh? Dihujani sama huruf kita, taktu. Lah kalau kondisi mental kita lagi enggak bagus kan emosi. Makanya butuh siasa syariah. Ya, itu penting. Iya, kemudian
paham kejiwaan. Ini penting nih. Kejiwaan tuh kita bisa mewakilinya dari wajah, dari mata. Mata, wajah itu jendela hati. Orang senyum cuma matanya itu berkaca dan sayu. Ini orang senyum yang dipaksa bisa kelihatan lah, ya. Apalagi orang yang capek. Perlu loh, kejiwaan itu penting banget loh. Ya, suami datang lepek hujan-hujanan dari Jakarta, ya Allah. Bini buka, ya Allah, hujan Pak, enggak kering. Udah tuh, ikan keluar dah tuh, lupa. Suka nanyanya suka, udah lepek dibilang hujan. Ya iyalah, itu enggak tepat. Bolehlah kita ngomong hujan, tapi memang menjanjikan yang baik. Subhanallah, ya Allah, alhamdulillah. Untung Rasul yang bilang, Pak, ya, ayat yang disampaikan itu, Pak, Allahumma shoiban nafi'at, hujan bawa nikmat, bawa berkah. Semoga sehat selalu, Pak, ya. Senyum. Nyambung, ngerti. Emang bahasa, menurut tiap datang, bahasa, Pak, enggak. Bahasa dari mana sih? Ya, duduk lesu di pojokan apa ruang tamu, diem aja. Ya Allah, nyamperin, capek, Pak. Enggak, sehat. Capek lah, jangan ditanya, bawain deh air. Masa gak paham muka orang capek? Sama mas suami yang gak paham. Apa istri nangis sedih. Kenapa mas sedih? Lagi bahagia. Ini kejiwaan. Ya, kalau kita gak paham kejiwaan itu susah. Wajah anak, ya. Kita harus lihat lah, anak laki itu gaya komplainnya sama ayah. Gimana harus paham tuh. Ya, kalau udah mulai main lempar, main coret, panggil gak mau nengok tuh komplain deh. Kalau anak perempuan ya melo, ya harus paham lah ya. Itu semua kejiwaan. Sehingga pandai-pandailah kita untuk bisa membuat jiwanya tentram. Ya, ya tapi secara umum sih, tenang jiwa itu kan zikir. Ya, ibadah kepada Allah. Makanya ini kejiwaan ini penting sekali. Nah, setelah kita tahu asas-asas tersebut, rumah tangga ini akan menjadi sebuah medan. Medan yang tentu membuat kita memiliki tujuan. Tujuan dalam berumah tangga. Agendanya apa? Ini agenda rumah tangga ini bisa diobrolin ketika ta'aruf. Makanya memang fungsi ta'aruf itu jadi saling tahu. Ya, fungsi ta'aruf jadi saling tahu. Namanya ta'aruf. Untuk saling mengetahui, ta'aruf, ta'arofa, ta'aruf, ya, mencari tahu artinya begitu. Iya, profesional, kalau Anda sudah siap menikah, ta'aruf, ngobrol. Ngobrol, jangan ngayal cinta dulu, nggak bisa. Pas ta'aruf langsung jatuh cinta, oong, dia nggak mungkin gitu loh. Orang kalau baru ngelihat nggak bisa jatuh cinta, yang ada syahwat. Cinta itu seperti buah yang dipetik dari tanaman nafsu dan rasa yang kita tanam. Nanti waktu yang bercerita, nggak langsung. Kadang-kadang cinta timbul ketika pasangan kita sudah nggak ada. Kadang-kadang seperti itu. Iya ya, ternyata saya mencintai dia setelah dia nggak ada. Iya. Dulu lagi ada disia-siain. Gila dong nggak ada, nangis-nangis. Ikut. Nggak bisa, udah mati ikut kemana. Masih hidup, sayang, harusnya gitu ya. Iya. Sehingga dia membuat sebuah tujuan. Nah, tujuan tersebut pasti dikembalikan ke Allah. Maka bahasa Rasul kan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik itu adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik di sisi Allah tidak mungkin didapatkan kecuali mentaati Allah. Maka ketika tujuan tersebut disebut, apa tujuannya? Gerakan pertama yang dibuat adalah bagaimana membuat kondisi rumah tangga ini selalu menjadi penyebab kuatnya iman. Maka dia membuat, dia menanam dan dia memperkuat iman. Dia tahu sekali yang namanya ini iman ini Allah yang akan kuatkan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ibrahim ayat 27 itu ya. Allah mantapkan, kuatkan iman seseorang dunia dan akhirat. Ya,
iman yang dimaksud di sini keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Makanya kalau orang sudah beriman kesananya gampang ya, karena kalau setiap ibadah tanpa mukodibah iman batil. Iman ini penting, yuk tanamkan iman, yuk kuatkan iman. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Janji Allah, Allah akan berikan kemantapan hati buat orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, dunia dan akhirat. Bagaimana caranya Ustaz? Sering mengingatkan diri dan keluarga ini akan ayat surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dipegang ini prinsip. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Artinya apapun yang kau miliki di atas dunia ini jangan pernah kau punyai, itu cuma titipan. Itu cuma titipan. Ya, kamu sukses bukan untuk megangin duit, untuk ngejalanin duit. Kemana nih? Karena melalui kamu rezeki keluarga. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kalian, kata Allah, untuk mereka. Coba tengok keluargamu di kampung sana. Cobalah tengok paman-pamanmu di luar negeri sana atau di mana dia tinggal. Mungkin mereka dalam keadaan susah, sulit. Coba tengok mereka. Uangmu itu bukan milikmu, melalui kamu rezeki banyak orang. Mulai dia pikirkan, iya ya, ternyata Allah kasih saya uang di hari tua ini bukan untuk pesta pora. Makin banyak uang makin gampang sakit. Ternyata banyak orang yang banyak uang dan gampang sakit kan. Oh iya, berarti memang dengan uang ini saya bisa berjihad. Saya udah gak sanggup lagi umroh. Ah, bayarin orang-orang miskin yang bagus agamanya suruh umroh. Itu kan pahala dia, pahala kita. Makin hari makin lemah kita, makin gak bisa sholat dengan benar. Apalagi mimpin sholat, suara makin pendek. Oh enggak deh, saya akan cari imam-imam bagus supaya tinggal di masjid, saya gaji dia bulanan. Tuh. Oh, makin hari makin lemah dia, makin gak bisa pakai baju bebas kayak dulu. Enggak, saya beliin baju bagus yang syar'i buat orang-orang muslim-muslimah. Lihat, dia tahu, iya ini titipan. Karena bakal ditinggal, ada masanya gak bermanfaat nanti. Dia makin tua makin banyak larangan. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, betul. Cuma rezekinya makin gampang. Oh, berarti diperintahkan buat memberikan zakat, infak, sedekah, berikan makanan, sering-sering kumpulin anak yatim, ya, ajak makan, adakan kajian, masya Allah. Ini orang yang berilmu, dia tahu. Makanya dia manfaatkan apa yang dia miliki. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Fima ataka darul akhirah. Fima ataka, yang Allah datangkan sama kamu untuk apa? Darul akhirah. Cuma Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunia. Tetap dunia jangan ditinggalin. Kita kalau ngomong sama orang tua kan pasti identik sama ngomong akhirat. Ya, orang tua senangnya ngomong akhirat aja ya. Tapi jangan sampai enggak ngomong dunia juga. Nanti akhirnya jadi enggak luwes. Makanya perlulah. Kalau kemarin kita fokus pesantren weekend ini buat anak-anak kecil, remaja, anak muda, sebentar lagi kita bikin lah ya, pesantren weekend yang dulu pernah kita buat, kita akan lanjutkan lagi nih, pesantren masa keemasan. Jadi syarat muridnya di atas umur 45-50. Ya, jadi betul-betul memang ayo, kita juga bisa kok ya, kita tadabur alam, kita kaji ayat yang tersirat melalui ayat yang tersurat, sampai kita bersyukur pada Allah, ya Allah, masya Allah, ternyata nggak terlambat buat belajar. Enggak ada kata terlambat. Banyak orang-orang soleh yang belajar Quran umur 70, umur 82 hafal Quran. Banyak. Enggak, Allah nggak turunkan Quran cuma buat anak kecil dan anak muda, buat alam. Siapapun bisa baca, mau tua mau muda.
Nah, untuk meyakini itu ya harus beriman. Makanya penting sekali orang ini menanamkan, memperkuat iman. Rumah tangga yang betul-betul tertanamkan iman dan memperkuat iman, apapun yang dilakukan orientasinya hanya Allah. Mungkin akan mendengar informasi tentang pasangan dari orang lain, tentang keburukan pasangan kita. Banyak keburukan yang kita dengar. Tapi kalau kita beriman, kita enggak gampang menerima. Karena boleh jadi pasangan kita enggak benar buat orang lain, tapi benar buat kita. Mungkin enggak? Itu kayak dirasa oleh seorang istri yang nikah sama mantan perampok yang kejam, di luar terkenal kejamnya. Kata si istri, saya enggak pernah melihat kekejaman suami saya walaupun sekali. Dia lembut ya manusia. Sehingga kondisi ini kan membuat kita harus yakin, enggak gampang menerima informasi. Dia keras, dia kasar, dia emosian dengan siapa? Ternyata dengan saya tidak. Nabi sendiri mengajarkan begitu. Jadi kalau ada orang berseteru, kata Nabi, itu kan urusan kalian. Tapi kamu dan dia, ke saya enggak ada masalah. Enggak gampang menerima. Kita lebih lama kenal dia, dapat informasi dari orang yang baru kita kenal. Coba sedikit berilmu. Ini orang sudah lama kita kenal, kita tahu, tapi dia memang manusia pasti berbuat salah. Ini ada orang baru kenal memberikan informasi yang bertolak belakang dengan yang kita tahu. Ya terima informasinya, cuma timbang. Kebaikan yang lama jangan gugur karena kesalahan yang sedikit. Itu namanya kufur asyir. Kufur asyir. Itu penyebab perempuan masuk neraka paling banyak. Ya, 20 tahun, 30 tahun saya menikah, Ustaz. Akhirnya dia mengecewakan saya sekarang. Ya iyalah ya manusia. Kalau full enggak pernah mengecewakan ya malaikat. Kan begitu ya. Coba diukur. Kalau kebaikannya banyak, kesalahannya cuma sedikit, ya akuilah dia orang baik. Kalau sempurna, enggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang salah. Nah, makanya ulama sering menekankan dalam hal ini, mulailah berpikir ketika menjalani rumah tangga ini, apa manfaat saya buat pasangan saya? Bukan apa manfaat pasangan buat saya, bukan. Mulailah berpikir, apa manfaat saya buat dia? Bukan cuma manfaat dia buat saya, bukan. Karena orang yang berilmu, orang yang akan selalu memposisikan dirinya untuk bermanfaat. Nabi yang mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih banyak hubungan ibu dan anak, ayah dan anak yang awet ketimbang hubungan mereka suami istri yang awet. Kenapa? Karena mau enggak mau kita orang tua selalu berpikir apa manfaat kita buat anak-anak kita. Kadang-kadang kita ke orang tua juga sama, sekarang sudah mulai orang tua kita kayak anak-anak. Mulai kita berpikir, udahlah, yang penting saya masih bisa bermanfaat buat dia. Dia mau apa terserah, udah orang tua mau bilang apa. Itu yang bikin awet. Kayak kita berteman, untung teman gitu ya. Itu jadi awet itu. Ya, Masya Allah. Jadi mulai berpikir apa manfaat kita buat pasangan kita, apa manfaat kita buat orang lain. Itu sangat baik sekali. Ya, kayak kita dengan Indonesia, mulai berpikir apa manfaat kita sebagai anak bangsa untuk negeri ini. Kalau kita tuntut apa manfaat Indonesia buat kami, capek, urusannya kita ganti nama, bukan Indonesia lagi. Jangan mulai berpikir kita harus jadi mutiara, harus jadi berlian yang mahal. Orang Islam seperti itu. Kondisi apapun di mana dia tinggal, ya tetap dia gak berubah nama. Dia bukan benalu seperti orang kafir dan syiah yang bertakiyah dalam hidupnya. Orang Islam transparan. Kalau harus susah, sabar. Kalau harus seneng, ya syukur. Orang Islam begitu. Ya gak mungkin ujian tuh seneng terus. Gak mungkin ujian susah terus. Ya ujian ada berganti. Ba'dal usri, yusra. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Maka ulama mengatakan, wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali mengalami kelelahan dulu, ta'bi, ta'b. Kayak orang puasa. Ya kita kalau dikasih air minum putih gini biasa aja. Tapi kalau puasa dulu,
Menjelang terbenam matahari, air putih keluar dari kulkas. Gelasnya berkeringat. Berkeringat. Iya. Jadi langsung berkomentar, belum nih, subhanallah. Capek dulu seharian gitu. Begitu. Ya, padahal cuma sekedar air putih doang. Masya Allah. Ya. Ini proses pendewasaan. Allah enggak kejam memberikan ujian. Orang kalau enggak diuji, enggak merasakan syukur. Dulu Pak Harto dihujat abis. Abis, enggak ada benernya. Setelah begini baru enakan, enak zamanku tuh. Ledekin dari belakang truk gitu ya. Saya enggak menyebut orang per orang untuk kita gini, tidak ya. Ini kenyataan. Kalau udah enggak ada baru berasa. Tuh, ya kan? Harusnya iya ya. Ya dia juga orang yang enggak sempurna, dari Bung Karno, Pak Harto, semua manusia enggak sempurna. Cuma yang saya maksud di sini, yuk jadilah bangsa yang bersyukur. Bukan bangsa yang sumbu pendek, dikit-dikit nyamber api, bukan. Wa ja'anna minhum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru. Ayat bukan tuh? Ayat bukan? Kayaknya ayat ya. Ayat. Wa ja'alna minkum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru. Kan kuberikan pemimpin buat kalian yang bakal mimpin kalian ke sorga, lama sabaru. Kalau kalian bersabar. Jadi enggak terpancing emosi. Tidak terpancing emosi. Kalau saya menyikapi gerakan demo dan lain sebagainya kemarin, bukan namanya yang saya sikapi. Yang saya saluti cuma apa? Sejuta, apa, lebih dari 7 juta manusia kumpul, enggak ada keributan, itu yang salut. Saya enggak mengatakan benar mereka turun ke jalan. Karena hukum asal demo bukan dari Islam. Tapi kumpulnya mereka akur, itu dahsyat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya. Jadi kita masih bisa bersabar, kita jadi bangsa yang punya karakter. Rumah tangga pun sama. Ini rumah tangga suami istri bukan masalah kalah atau menang. Kalau udah ngomel sama istri, kumpul sama teman yang laki bangga. Sebentak habis diem baru udah. Udah gimana? Itu aib yang gue ceritakan. Bentak istri ngomong sama teman. Lagi. Jangan. Ini bukan masalah kalah atau menang, bukan. Istri juga begitu. Oh, puas maki-maki suami. Ngomong sama Kang Sayur. Masya Allah. Ya. Jangan ngomongin aib rumah tangga, jangan. Kan kita sepakat, kita akan mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana rumah jadi surga kalau isinya keributan, kerusakan? Jangan. Yuk, tanamkan iman, betul-betul paham. Ya, mengorientasikan semua yang kita lakukan ini untuk akhirat. Sehingga tenang deh. Ya, sampai-sampai nanti ketika mungkin begini ceritanya begini. Si suami ini temperamental. Si istri udah enggak kuat, cuman ya udahlah. Ya, dia tetap beristighfar sajalah dengan kondisi yang seperti itu. Satu waktu suaminya sakit. Kadang-kadang dibikin sakit oleh Allah sehingga ketika dia sakit ada dialog. Ya, dalam keadaan sakit orang kan agak sedikit melo biasanya. Ya Allah, Bu, maaf, Bu. Ngeliat ibu nih ngelayanin saya kayak begini, saya jadi malu, saya galak, saya emosi. Ibu tetap mau ngadepin saya gini. Ya Allah, Pak, kalau udah gak kuat, sebenarnya gak kuat, Pak. Masalahnya. Cuma Bapak yang bisa bikin saya istighfar tiap hari, Pak. Jadi, apa ya, yang dia pikirkan tuh efek ujiannya. Kalau Bapak terlalu baik, mungkin saya nggak pernah beristighfar lagi kan. Dengan Bapak begini bikin pegel mata, pegel hati. Jadi saya banyak minta sama Allah dikuatkan iman, dikuatkan hati. Kadang-kadang Bapak berangkat kerja sambil ngomel, anak-anak saya kumpulin, doain Bapakmu tuh. Dia emosi, takutnya kenapa-napa di jalannya. Anak semua, abih fiwi, wawi wawi waya. Ya anak kecil nggak usah lain dong ya. Ya. Masya Allah, ini agama yang bikin dia begini. Agama yang bikin dia seperti ini. Dia akan menjadi orang yang cerdas karena asas yang benar ya. Kita sudah bahas asasnya tadi ya. Kalau asasnya sudah benar, itu betul-betul memang ujian tuh gak membuat dia rusak. Bahkan membuat dia menjadi orang yang kaliber.
Ya, ujian itu mendewasakan dia. Begitulah cara Allah mendewasakan manusia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haq. Masyaallah. Lihat, lihat. Lihat cara Allah mendewasakan manusia. Ibu mungkin ngelihat anak ibu sekarang sudah menjadi seorang muslimah, muslim yang sejati. Sementara ibu ngelihat penampilan anak-anak ibu enggak seperti pelajaran yang pernah ibu dapat di usia muda dulu. Banyak ibu-ibu memandang anaknya sesat dengan penampilan yang syar'i. Ya Allah, harusnya ibu bersyukur. Tanpa ibu perintahkan anak gadis ibu yang mungil dulu menjaga auratnya di mata manusia. Harusnya ibu bersyukur bahwa anak laki-laki ibu yang dulu mungkin anak laki yang lucu dan mungil sekarang tumbuh dewasa dengan agama yang dia pegang. Bu, tanyakan sama anak-anak ibu. Pak, tanyakan. Apakah yang kalian lakukan ini ada di Quran dan Sunnah? Ilmiah. Bukan tanyakan sama diri kita, apakah yang dia lakukan pernah saya dapat ilmunya di zaman sekolah dulu? Bukan. Jadi nanti kalau seandainya anak kita dia memang beramal karena ilmu di Quran dan di Sunnah, bersyukurlah. Mungkin ini doa yang pernah kau ucapkan dahulu. Rabbi habli. Dulu kita baca Rabbi habli minas solihin, kita enggak tahu kapan anak kita soleh. Ternyata sekarang dia soleh. Cuma mungkin kesolehannya itu enggak terukur sama otak kita yang belum sampai ilmunya. Dari mana orang tua mengatakan anaknya sesat? Cuma karena penampilan yang syar'i. Tanya, kerudungnya panjang, Bu. Kerudungnya panjang, Pak. Itu di Quran, Pak. Di surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, dia juga enggak mau, dia juga gerah. Cuma Allah yang perintahkan, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung menutup bagian juyub, dada. Dia juga pengen kayak orang-orang yang di depan cover majalah, kerudungnya kecekek, gitu. Cuma kan masalahnya Allah bilang enggak begitu kerudung. Dia juga pengen kayak ibu zaman dulu begitu, kayak model Allah yarhamha, Zakia Derajat, gitu ya. Jadi gitu, ya. Masa beliau, soalnya. Ya, masya Allah ya. Jujur, tapi kan permasalahannya di Quran tidak seperti itu, gitulah. Jangan salahkan dia, jangan. Saya nggak mau memfitnah diri saya, Bu, karena kebenaran itu nyata. Saya nggak mau fitnah itu masuk dalam hidup saya, menghayalkan sebuah kebaikan jihad dan lain sebagainya tanpa kebenaran, tidak. Cukuplah Cut Nyadin yang difitnah sama sejarah. Pejuang wanita tanpa jilbab, betul? Apalagi cetakan sekarang kayak punya Sari Roti, betul ya? Sudah. Cukup, fitnah itu cukup sudah, Bu, ya. Saya tidak pengen seperti itu. Karena Islam itu agama yang memberikan dasar, Quran dan Sunnah. Bu, Pak, kalau seandainya perbuatan saya tidak kau temukan di Quran dan Sunnah, makilah saya. Tapi kalau seandainya yang kulakukan memang ada di Quran dan Sunnah, Bu, pujilah anakmu ini. Masya Allah. Itu lebih baik. Atau sebaliknya, anak yang komplain dengan orang tuanya. Ya, karena ayah dulu Ustaz waktu belum belajar agama, kayaknya orangnya baik, lucu, dan seru. Tapi setelah belajar agama agak keras, akui ada masa transisi dalam hatinya. Ya, kadang-kadang orang kalau kaget suka gak bisa mengolah kalimat untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Makanya rumah tangga akan menjadi sampel yang terbaik. Menggiring penghuninya ini untuk tahu bahwa memperkuat iman merupakan dasar sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama menanamkan memperkuat iman, di yang kedua mengembangkan dan menyebarkan akhlak. Ada nasihat ulama, kita disuruh mengembangkan dan menyebarkan akhlak yang baik. Sebarkan, kembangkan. Dakwah itu gak hanya dengan lisan. Karena lisan ini berbenturan dengan suku bangsa yang mungkin berbeda. Dialek dan lain. Tapi perbuatan, tingkah laku, action yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah contoh akhlak yang baik. Masuk rumah, assalamualaikum. Kata-katanya tuh betul-betul baik, assalamualaikum.
Jadi betul-betul kan, assalamualaikum. Ya betul-betul memang dari mulai salamnya udah beda ya. Tahu rumah ini sorga, di dalamnya sorga tuh nggak ada keributan, makanya nggak pernah bawa masalah ke dalam rumah. Masalah selesai di luar rumah. Ya kalau di sorga masih ada masalah, ya sampai kapan rumah kita sorga? Bikin perjanjian dari awal. Kalau pengen menyelesaikan masalah tuh bukan di rumah. Prinsip segelintir orang mengatakan masalah diselesaikan dalam kamar, ya maksudnya di kamar nggak ada masalah, bukan masalah dibawa ke kamar jadi masalah tambah gede. Ya. Tapi yang betul jangan sampai masuk ke rumah bawa masalah, selesaikan. Karena di rumah itu kan semua ada lokasi, ada tempat. Ada ruang tamu, ada ruang ngobrol, ruang keluarga, ada ruang makan, ruang TV, ruang tidur, ruang mandi, ada ruang-ruangnya. Di mana ruangan-ruangan tersebut, sikapi dengan akhlak. Jangan berubah manfaat. Ya, kalau memang ruang ngobrol, ya memang buat ngobrol. Nggak ada cerita di ruang ngobrol, kita makan, nggak ada. Bukan berarti makan nggak boleh ngobrol, makan sunnah makan ngobrol. Kita taunya nggak adab makan ngobrol ya. Ada hadis tentang sunnahnya makan sambil ngobrol. Masya Allah ya. Makanya banyak sekali yang kadang-kadang kita nggak paham nih. Iya, kita ke ruang TV. Di ruang TV ya mau nonton berita. Di ruang TV kita bukan makan. Atau mungkin di ruang kamar. Di ruang kamar ya tidur. Yang aneh sekarang, di ruang tidur anak kita semua ada TV. Di ruang kita, kamar kita juga sama, betul? Itu kesalahan yang fatal sebenarnya. Makanya ada ulama yang menasihati kita bahwa awal sebuah keberkahan itu ketika kita bisa memanfaatkan datangnya pagi. Kalau rumah tangga paginya sudah enggak hidup, itu awal kerusakan. Ya. Rumah tangga sudah enggak hidup paginya, awal kerusakan. Makanya Nabi doakan itu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ya, sekarang kita contohkan di hari Ahad, ya. Masya Allah berkah pagi. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak kajian-kajian hari biasa pagi. Berikan mukadimah yang baik. Barik, barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, kata Rasul. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Nah kalau rumah tangga paginya sudah enggak ada kehidupan, fantasi risaah, tunggu kiamat. Bangun pada nyurang atu-atu, ada yang jam 08.30, 09.10, ada yang berebut kamar mandi, aduh, handuk dipakai, basah ngomel, betul ya, macam-macam dah tuh ya. Ya ini Masya Allah, ini jangan main-main nih, ya kita suruh menyebarkan akhlak. Ya jangan kasih TV dalam kamar anak, jangan. Bikin ruang TV sendiri kalau mau nonton, sehingga di kamar tuh tidur. Ya sunnahnya kita kalau mau tidur wudu. Habis wudu kita baca ayat kursi, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, tiup balur semua tangan badan kita. Ya syukur-syukur bisa sholat witir sebelum tidur supaya gak bablas. Atau baca Al-Muluk As-Sajadah, tidur miring kanan, tangan letakkan di pipi. Ini tidur barang remote. Yesus. Tapi ngayal bangun subuh kan. Ya, ini enggak berasa nih ya. Sebenarnya ada tuh ya, satu hari bersama sunnah Rasul nantilah. Setelah ini kita kaji nanti ya. Satu hari full bersama sunnah Rasul. Masya Allah. Kalau sudah bisa begini, mulia. Itu akhlak. Menemukan kesalahan pada pasangan, pada anak ya. Ya bukan seneng, berarti dia manusia, bukan begitu aja bahasanya. Tapi punya maklum. Bahwa kalau pengen bermanfaat buat seseorang, siapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang dia lakukan. 10 kesalahan yang anak lakukan, Ustaz, saya orang tuanya selalu menyiapkan 11 maaf untuknya. Nanti ketika dia sudah dewasa, kita kayak anak kecil. Anak pun menyiapkan maklum yang banyak buat kita. Ya kita jangan merasa muda terus, itu kan udah mulai bangun beberapa apa persendian pun mulai pada bunyi krekek krekek. Itu masa akan datang nanti. 100 dosa yang pernah dia mengecewakan saya siapkan 100 maaf untuknya, itu lebih baik.
karena kita berhadapan dengan manusia. Pasangan kita manusia, anak kita manusia, tetangga kita manusia, sahabat kita manusia, pimpinan kita pun manusia, ojek yang kita panggil pun manusia, supir yang kita suruh pun manusia. Demi Allah, kalau memang masih pakai bahasa manusia, annas makanun syawal khata, tempatnya salah dan dosa. Yang ketiga, yakni menanamkan keteguhan untuk selalu dipegang pada kebenaran dalam melawan kejahatan. Maksudnya begini, berpegang teguh pada kebenaran melawan kejahatan, seperti seorang ayah yang selalu siap untuk diminta tolongin sama anaknya. Itu kesan tersendiri loh. Jangan pernah ayah diminta tolongin terus ayah gak respon, anak minta tolong sama yang lain, dia telah berbagi hati dengan yang lain, nanti nyesel kita. Ya, anak, abis anak saya salah, Stad, saya jadi belanya malas. Salah, bela dulu dia, kemudian hukum dia, karena yang berhak menghukum itu orang tua. Jadi kalau anak kita punya masalah sama orang, bela, ya sudah, saya orang tuanya minta maaf, ya anak saya salah, sudah, jangan disakitin, sudah, urusan saya. Ada pembelaan, tapi enggak membenarkan. Jangan biarkan anak kita dihukum, disakiti oleh orang lain. Anak kita milik kita. Yang bakal ditanya tentang dia di akhirat kita, bukan orang lain. Ini kadang-kadang kita suka benci sama anak, biarin orang lain yang hukum, salah. Biarin dia di penjara, salah. Enggak ada bekas anak, enggak ada bekas orang tua. Saudara sama, enggak ada bekas saudara. Coba kita respon saudara kita sebejat apapun dia, kita bela. Kamu ngebela orang salah, iya dia salah, saya minta maaf sebagai saudara. Sudah. Gandeng saudara kita. Jangan begitulah, Bang. Kita jaga nama baik orang tua kita. Coba kita lebih berhak untuk berdiam. Ya. Jadi betul-betul berpegang teguh pada kebenaran melawan kejahatan. Jangan sampai nanti kita enggak berfungsi. Ya, walaupun mungkin kesannya kita berbohong, ya, tapi paling enggak anak harus tahu bahwa orang tuanya tuh ada manfaat buat dia. Ya kayak kita ngalamin dulu takut mau ke kamar mandi. Mama kita sok berani banget ya. Udah tenang. Ada mama, ayo. Sekarang saya baru tahu ternyata bohong. Ya. Karena dia kemana-mana minta anterin takut. Kok dulu berani? Ya harus begitu. Supaya anak ini merasa gak sendiri. Iya. Suami begitu ke istri. Bingung si istri yang ngolah dana ini. Buat dapur, buat semuanya. Ya kasih ketenangan sama si istri. Ya kita syukuri lama. Insya Allah mudah-mudahan besok akan lebih nilainya. Terus. Bukan malah terserah deh. Pokoknya bantu mikir. Bukan begitu bahasanya. Nah kita kalau udah siap nikah, siap mencukupi dong. Ya lihat itu di negara Arab itu ya, istri itu betul-betul bidadari di rumahnya. Ya gak ada yang kerja di rumah sudah. Kau madrasah untuk anakku, cukupin. Masya Allah. Gak ada di Arab beli rumah patungan, gak ada gitu ya. Beliin nih buat kamu, buat kamu, buat anak-anak kamu. Karena ngasih istri itu ya gak usah khawatir, bakal jatuh ke anak juga kan. Gak ada di Islam harta gono gini, gak ada. Betul-betul kayak bidadari, udah kamu di sini saya cukupin kamu. Sampai yang belanja aja orang laki, Masya Allah ya. Jadi betul-betul memang total. Karena memang namanya sorga itu ada bidadarinya, ya bidadarinya istri. Wildanun mukhaladun, malaikat-malaikat kecil ya anak-anak kita. Yang tasurun nazir, yang enak dipandang. Betul-betul gentle. Jelas, agendanya jelas. Sehingga si suami betul-betul memberikan apa satu janji indah pada rumah tangga yang dibuat untuk kebaikan yang panjang. Yang keempat, memperluas kaidah pemahaman. Maksudnya gimana Ustaz, memperluas kaidah pemahaman? Iya, sering berdialog ilmiah dengan pasangan. Jangan cuma to the point, apalagi membuat pasangan tuh bodoh, jangan. Ilmiahlah sedikit. Jangan larang suami pulang malam, tapi ajak bicara. Kalau besok pagi sudah berangkat lagi, saya cuma khawatir kamu sakit, itu aja. Selalu berpikir ilmiah. Karena orang laki kalau dilarang sengaja.
jam 9 pak, subhanallah, besok jam 10 dia pulang gitu. Jam 10 pak, 12 deh, 12 nih gitu ya. Tapi ingetin ya, Rasul pernah bersabda, la samrah ilal mustaqbil musallin. Kan kata Rasul, tidak ada begadang malam pak, kecuali buat orang yang safar, orang yang sholat. Bukan bahasa yang baik. Ya terserahlah, kamu lebih ngerti. Ya, badan punya hak untuk istirahat. Kan asik. Ilmiah. Berikan kaidah-kaidah begitu. Sama sama anak-anak kita. Nak tidur. Besok subuh susah. Ya Allah berkah subuh tuh nak. Itu lebih baik. Ketimbang nak tidur. Besok sekolah kacau. Bukan begitu gitu loh. Ini kita ngomongin sekolah. Apalah. Bangun subuh, itu yang paling utama. Sehingga mindset di otak anak kita tuh bangun ya subuh. Jam 7. Iya, kita kan ngomongnya nanti sekolah susah dibangunin. Ya semua anak-anak sekarang kalau bangun 6:30, jam 7, kalau enggak jam 7:15, betul ya? Kenapa? Cara ngomong malamnya itu begitu. Kita enggak ngerti cara mendidik. Kayak seorang ibu yang panik ngelihat anaknya semua nangis. Karena dia gak punya pendidikan cukup. Kalau dia punya pendidikan dan paham kejiwaan anak, dia akan harusnya tahu setiap anak itu kalau nangis pasti ngadep ke bawah. Ada gak anak nangis ke atas? Ada gak? Gak ada, coba nanti perhatiin ya. Jangan dibikin nangis, jangan ya. Tapi hukum asal orang nangis itu pasti ke bawah. Gitu ya. Jangan panik. Diem, tambah kenceng. Tambah kenceng. Disuruh dia, tapi lihat, nah di atas lihat nah, ada burung nah. Dan orang kalau udah nengok atas pasti gak nangis. Nah, itu bahasa kejiwaan. Sebenarnya hal-hal seperti ini di Islam diajarkan, cuma kita gak paham. Oh, kajian tentang keluarga dahsyat. Cuma pertanyaan udah numpuk nih. Mudah-mudahan segitu aja dulu deh ya. Insya Allah manfaat. Nanti buat yang mau berpanjang bahasan, kita bisa kaji di Tech Mansion. Tech Mansion itu di Kebon Sirih. Samping BI, gitu ya, ada hotel Tech Mansion. Si pemilik hotel itu mengizinkan dibuka hotel untuk didatangi. Foto. Nah.